50% kak, bener banget, diskonnya 50%, jadi harganya cuma 146 ribuan saja ya untuk gamis gamis pun dia cabang, jadi boleh aja nih. Untuk pertama-tama dilihat-lihat dulu aja untuk keranjang kuningnya, kalau sudah ada yang suka langsung di komen-komen aja ya. Nah, kita bisa mulai nih teman-teman. Aku akan mulai dulu mungkin dari yang aku pakai sekarang ini. Namanya adalah Yumna Set. Jadi teman-teman, selain kita ini koleksi gamis, kita juga ada koleksi ini loh, one set. Halo Kak, Kakak Salma, 30 boleh lihat Kak? Boleh banget Kakak ya. Nah, maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala. Kak, untuk Inara kita dulu. Untuk bahannya dulu di ini berbahan si Shiseido. Shiseido begitu Kak. Ya tuh bahan Shiseido ini dia nyaman banget, ini pakai sehari-hari pun dia masih oke banget teman-teman. Untuk detail tadi dia ada 3 tingkatan warnanya, dia berwarna toskanya dan juga dia mendominasi warna toskanya ini. Ya, nah dia paling banyak warna toskanya seperti ini teman-teman. Dan juga dia ini ada satu kancing di bagian depan, ada kancingnya, dan juga di bagian dalam terdapat resapinya Kak. Nah, jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf. Nah, untuk lisnya pun dia full sampai ke bawah Kak. Untuk lisnya dia berwarna grey ya, dia full sampai bawah seperti ini, dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya, kelihatan warna ya, ada yang grey, biru, dan juga yang warna toskanya. Lalu ada satu kancing teman-teman seperti ini ya, untuk di bagian depannya. Dan di bagian belakang tuh dia hanya dua tingkatan warnanya saja Kak, untuk yang warna grey dan juga yang warna toskanya ini ya. Untuk di bagian belakang dia ada detail lipitan di bagian kanan kirinya. Ini namanya Inara series, tinggal dua ukuran aja Kak ya. Untuk Inaranya tinggal dua ukuran saja, di ukuran M dan juga di ukuran XL-nya. Ya, untuk ukuran S dan L-nya mohon maaf. Untuk ukuran XL ini dia ada di LD 110 cm. Dengan panjangnya yaitu 142 cm. Halo Asalma, sama gamis yang paling depan ya Kak. Kita akan spill satu persatu teman-teman. Untuk Inara series seperti ini ya, hanya tersisa di satu warna ini saja, yang warna itu di bagian lengan seperti ini ya, berbahan Shiseido. Ini langsung nomor 30 ya. Oke Kak Sai, bagus banget, ih langsung suka aku Kak, Masya Allah. Terima kasih banyak nih kakak Salma atas komentar baiknya. Emang bener banget Kak ya, emang bener banget nih untuk koleksi-koleksi dari ZMR itu dia emang bagus-bagus banget, cantik-cantik. Karena kita ini semuanya mendesain sendiri Kak. Ya untuk gamis-gamisnya Kak ya, kita gak pasaran untuk desain-desainnya ini. Jadi super cantik-cantik banget nih. Aku biasa pakai ukuran size S atau MT. Nanti akan aku sesuaikan dengan size kita seperti itu ya. Yang tadi aku lihat ya Kak, kelihatan bahannya premium ya. Aku ya Kak, bagus-bagus soalnya, Masya Allah. Oke Kak, nanti akan aku spill juga ya. Halo Asafna, spill etalase 35 boleh Kak ya. Nah, kita ke Kakak Salma dulu, habis itu ke Kakak Awan ya. Untuk Kakak Salma, gamis yang paling depan sebelah kanan warna putih, itu namanya Velda series Kak, dan juga dia berwarna abu muda ya. Nah, kalau kamu yang warna abu muda boleh banget nih. Seperti ini untuk Velda series yang pertama ada yang warna cool gray. Ya, dia itu berwarna abu muda Kakak. Bahannya dia berbahan Shiseido Deluxe. Emang benar bahannya pun kelihatan banget ya dari kamera, dia tuh bahannya bagus teman-teman. Untuk bahan Shiseido Deluxe ini dia bahannya halus dan juga dia bahannya flowy gitu Kak. Seperti ini ya. Untuk detail slotting di bagian dalamnya. Jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Dan juga kalau di kancing dia tertutup ya. Dan juga dia ada listnya seperti ini sampai ke bagian bawah Kak, full sampai ke bagian bawah. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya. Di bagian dalam sakunya dia bermotif, dan juga dia ada list motifnya yang mengikuti bentuk sakunya ini teman-teman ya. Dan juga di bagian kanan kiri, di kedua sisi,
Nah, teman-teman, untuk di bagian tangan Velda Series ini gak kalah cutting nih ya. Di bagian tangannya dia unik banget. Dia ada detail cuttingan belahan seperti ini, dan di bagian dalamnya dia yang bermotif ya kak. Dan untuk motif pun dia sampai bawah, dan juga ada satu kancingnya seperti ini. Belahannya pun dia super cantik banget teman-teman. Dia itu motifnya bermotif bunga-bunga, dan dia ada aksen benang berwarna goldnya. Nah, ini yang mengkilat itu benang berwarna gold teman-teman. Jadi kesan mewahnya dapat banget ya untuk si Velda. Di detail tangannya ini kak, jadi kelihatan super mewah nih untuk si Velda seriesnya. Itu warna cool grey bukan kak? Bener kakak, kakak sama pinter nih. Bener banget, ini yang warna cool grey ya. Halo Dewanti. Nggak ada warna hitam ya kakak? Bener kak, untuk yang seperti ini yang warna abu tuanya. Ini yang warna cloudy grey. Dan juga dia tinggal satu teman-teman, tinggal satu piece aja yang ukuran S-nya ya. Bener-bener tinggal yang di siapa cepat dia dapat nih. Untuk dapetin yang warna cloudy grey ini, karena kita pun untuk gamis-gamisnya, jika sudah sold out, kita tidak restock lagi kakak sayangnya ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kehabisan untuk stok gamisnya nih. Ya, namun kita ini selalu selalu update model terbaru. Ya, kita tidak restock, namun selalu update model terbaru kakak. Seperti itu ya. Velda seriesnya di bagian depan. Dan di bagian belakang dia ada detail lipitan di bagian tengahnya kak. Nah ini super cantik banget ya. Aku suka banget nih di bagian tangan dari si Velda series ini. Bener-bener unik banget ya teman-teman. Untuk di bagian belakang, untuk di bagian depannya, untuk yang warna cool grey dia masih ada ukuran kak. Masih ada cloudy grey. Yang kiri yang warna cool grey-nya. Boleh banget nanti kakak langsung saja di channel ya, kita lagi diskon 10% untuk velnya ya, dari harga 264 ya. Kita lanjut lagi nih ke kakak Awan etalase nomor 8 ya kakak. Boleh banget nih di etalase nomor 8 kita ini ada, aku pindahin dulu ya untuk etalase nomor 8 ya. Nah ada Azua series kak. Untuk Azua ini kita punya 3 warna ya, tersisa 3 warna saja. Oh, untuk Adewa yang kakak pakai ada hitam. Oh, untuk Adewa yang aku pakai ini dia tidak ada warna hitamnya ya. Nanti akan aku spill warna-warnanya. Atau kakak mau aku spill gamis-gamis kita yang berwarna hitam ya. Mungkin kakaknya suka warna hitam nih. Nah, kita ke kakak Awan dulu. Setelah itu kita ke kakak Safna ya. Untuk kakak Awan di atas nomor 8 ini ada, nah, Azul series ini kak ya. Kita tersisa di 3 warna saja. Untuk yang warna untuk yang warna macanya, mohon maaf sekali sudah habis ya kak, sudah sold out. Jadi tersedia 3 warna ini saja. Ya, untuk bahannya dia memakai bahan Lady Zara Premium. Untuk bahan itu dia adem banget kekan. Untuk bahan Lady Zara ini ya, banyak banget teman-teman yang suka bahan Lady Zara ini, apalagi di Arena series yang akan aku spill juga ya. Itu di bagian depan, jadi ada aksen kancing di sebelah kiri. Ya, dia ini hanya aksen saja ya. Jadi untuk pemakaiannya kita ada resetting di bagian belakangnya kak. Untuk kancingnya pun berwarna pink, dan tepat di bagian bawah kancingnya terdapat detail lipitan seperti ini. Halo Asri Kandi, spill nomor 1. Boleh banget kakak ya. Kita akan spill untuk Azua series seperti ini ya. Di bagian bawahnya ada lipitan, dan juga dia ada list di bagian pinggangnya kak. Di bagian tangannya pun super unik banget nih. Dia ada detail kerutan, namun kerutannya hanya setengah saja. Jadi dia tuh jatuhnya di bagian samping tangan kita kak, kalau kita sudah pakai seperti ini ya. Nah cantik banget teman-teman, dan juga ada satu kancingnya, ada satu sapu di bagian kanan. Di bagian belakangnya seperti ini ya, di bagian belakang dia ada detail list dan juga ada resetting belakangnya. Buat teman-teman yang mau melihat warna real pinknya, kakak bisa dilihat di nomor 8 ya. Karena mungkin saat ini ada perbedaan warna karena efek cahaya juga nih kak, jadi mohon maaf sekali ya. Untuk yang di nomor 8 itu kita warnanya real pink kok kak, tenang aja ya, kita semuanya warnanya real pink. Dari etalase 1 sampai 52 semuanya real pick ya kak, tenang saja, kita semuanya memproduksi sendiri teman-teman. Untuk yang warna pink, untuk yang warna toska, ini warna toskanya super elegan banget kak. Warna toskanya cantik banget ya. Warna toska yang terakhir di sini ada yang warna navy-nya. Nah itu ketiga warna dari Azua series ya. Yang warna macanya, yang warna sage, mohon maaf sekali sudah habis kak. Ya tinggal 3 warna ini saja. Boleh banget nih kakak semua langsung saja di check out ya. Untuk si Azua series di etalase nomor 8 ya. Kita lanjut lagi nih ke kakak Safna ya, di etalase nomor 35. Halo Kak Bogasari, spill 9 kakak, boleh banget nih kakak. Kita akan spill 1 persatu. Kita
kita ke Kak Safna dulu. Detail sumber 35-nya ya. Detail sumber 35 ini kita ada, aku pin dulu ya. Detail sumber 35. Nah, ada luma series, Kak. Untuk luma, kita tersisa di satu warna saja, yaitu yang warna yellow-nya. Seperti ini untuk yang luma series-nya. Nah, untuk luma series seperti ini, Kak. Ya. Dia tinggal di warna yang yellow ini saja. Dia dipadukan dengan warna hitam ya. Untuk bahannya memakai bahan semi wall, dan juga untuk detailnya dia ada resleting di bagian depan. Seperti ini ada resletingnya, jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Dan juga dia ini ada saku di bagian kanannya, Kak. Di bagian sampingnya pun terdapat detail list yang mengikuti bentuk sakunya seperti ini. Dan di bagian bawahnya terdapat detail patch. Nah, dia ada 3 patch seperti ini, atas, tengah, dan juga bawah. Di bagian kirinya dia berwarna hitam. Nah, dia unik banget nih, Kak, untuk si Luma series-nya. Di bagian tangan itu seperti ini ya. Nah, di bagian kiri berwarna hitam, di bagian kanan berwarna yellow-nya. Mengikuti warna gamis yang ada di atasnya sini ya. Dan juga ada satu kancing. Untuk kancingnya sama-sama berwarna yellow, Kak. Seperti itu di bagian depan. Di bagian depan dari Luma series. Di bagian belakangnya seperti teman-teman. Di bagian belakang dia hanya polosan saja, hanya perpaduan warnanya saja seperti ini ya. Namanya Luma series di etalase nomor 35. Tinggal satu warna ini saja, Kak. Tinggal yang warna yellow-nya saja ya. Buat kakaknya boleh banget nih. Ini lagi diskon 50% Kak. Ya, untuk Luma lagi diskon 50%, harganya cuma jadi 146.000 saja dari yang harga 292.000, Kak. Jadi boleh banget nih. Dan untuk warna untuk harga promonya, ini kita hanya sampai besok saja, teman-teman ya. Besok terakhir untuk tanggal 31 ya. Tanggal 31 itu terakhir untuk diskon 50%. Kita akan scroll lagi ke atas untuk kakak. Untuk kakak Dewa, untuk kakak Dewanti ya. Untuk yang warna hitam, kakak. Nah, aku akan saranin teman-teman ambil di kakak boleh lihat di etalase nomor Arina series ya, di etalase nomor 6. Nah, aku akan ambilkan yang warna hitamnya saja. Yang etalase nomor 6, lalu etalase nomor 3, etalase nomor 2. Nah, itu dia ada warna hitamnya, Kak. Seperti ini kayak warna hitam. Hitam ya. Nah, ini aku tunjukkan untuk koleksi kita yang berwarna hitam, Kak. Ini dia etalase nomor 6. Etalase nomor 3, Kak. Nah, itu gamis kita yang berwarna hitam, cantik-cantik banget, Kak. 47, Kakak Sai. Boleh banget sang ya. Ntar akan aku spill juga nih untuk etalase 47 ya. Ini kan untuk Kakak Dewanti ya. Ini etalase nomor 6. Berbahan Lady Zara juga, ini salah satu bestseller kita, Kak. Untuk etalase nomor 6 ini salah satu bestseller kita ya. Di bagian depan lalu juga ada Faira, ini etalase nomor 2. Dipadukan dengan warna abu. Ini gamis-gamis kita yang berwarna hitam. Sebenarnya masih ada lagi, teman-teman. Jadi kita akan bergantian dulu nih ya. Untuk Kak Dewanti, ini yang terbestsellernya, Kak. Ya, untuk gamis-gamis kita yang terbestsellernya kita, yang cantik-cantik banget nih. Jadi untuk kakaknya boleh banget langsung jadi check out ya, mumpung lagi diskon 10% Kak semuanya. Nah, kita lanjut lagi ke Kakak Sri Kandi di etalase nomor 1. Nah, di etalase nomor 1 juga dia berwarna hitam, Kakak, cuman dia ada paduan warna yang lain ya. Aku pilih untuk etalase nomor 1-nya. Di sini kita punya Tara series, Kak. Nah, untuk Tara series ini kita premium series, teman-teman. Ya, kita punya 2 warna. Halo Suhaini, etalase muat BB86 LD120. Nah, untuk Suhaini mungkin kakak bisa diambil di blus kita, Kak. Ya, untuk gamis saat ini kita belum ada yang LD120-nya. Namun tenang aja, sedang dalam proses ya. Karena dari kemarin banyak banget nih teman-teman yang request adain LD120-nya. Jadi aku bantu request ke tim produksi kita dan juga disetujui teman-teman. Jadi sedang proses untuk dibikin yang LD120-nya. Dan juga dia akan ada di produk terbaru ya. Akan ada di produk terbaru. Jadi buat teman-teman semua nih yang dari kemarin request LD120, tenang aja, sedang dalam pengerjaan, teman-teman ya. Kita kabulin nih permintaan teman-teman semua ya. Nanti dan juga kakaknya jangan lupa follow akun kita dulu agar mendapatkan notifikasi saat aku update nanti, Kak ya. Kita akan spill satu persatu nih. Nah, setelah Kakak Sri Kandi, kita ke Kakak Bugasari ya. Setelah etalase nomor 1, kita ke etalase nomor 9 nih, Kakak. Kita ke etalase nomor 1 dulu. Di sini kita punya Tara series, teman-teman. Nah, ini dia premium series ya, Tara ini. Sepertinya ada yang warna cherry dan juga ada yang warna orange-nya. Kita spill dulu nih, Kak, satu persatu ya. Yang pertama di sini kita ada yang warna cherry. Untuk bahannya pun dia kita memadukan 3 bahan di dalam satu gamis ini, Kak. Berbahan silk printing premium, berbahan jet black, dan juga berbahan chiffon Arab. Ini benar-benar bahannya halus dan juga lembut-lembut banget nih, Kakak, untuk si Tara series-nya ini ya.
perhatiin teman-teman. 47 kakak saya boleh banget nih kakak. Kita akan bergantian ya, satu persatu. Tenang aja, bakal aku spill satu persatu kok. Ya, aku bacain komentarnya dari paling atas dulu nih kakak ya. Karena buat teman-teman pakai tangan ya, pastinya dia kuat dan juga rapih nih kakak. Seperti ini untuk detail payet ya, di bagian samping kanan kiri terlihat sangat mewah ya. Dan juga di bagian layar pertama dia berbahan sifon Arab kak. Untuk bahan sifon Arab ini bener-bener bahannya halus dan juga lembut banget nih. Kelihatan banget dia bahan premium teman-teman. Dan juga dia ada detail payet di bagian bawahnya sini ya, di bagian layernya dia ada detail payet seperti kakak. Bener-bener dia elegan banget nih untuk si Tara seriesnya. Di layer kedua berbahan silk printing premium bermotif ya sama dengan atasnya. Dan di layer ketiga dia berbahan jet black. Jadi bener-bener tiga bahan premium kita gabungkan di dalam satu gamis ini kak. Di bagian tangannya pun ada detail payet ya, di bagian siku, dan ada detail bahan sifon Arabnya ini. Di bagian tangannya super cantik banget kak. Dan juga ada kancing yang printing juga kakak, bermotif juga ya untuk detail kancingnya. Nah, untuk di bagian depan seperti ini, cuma untuk di bagian belakang dia tidak ada detail payet di bagian sampingnya, cuma tetap ada di bagian bawahnya sini kak. Nah, ada satu kancing dan juga satu red slotting belakangnya ya. Namanya Tara Series, dia kelas nomor 1 kak, di bagian belakang, di bagian depannya. Dan juga dia berpola payung di bagian bawahnya sini ya tuh. Jadi super cantik banget teman-teman untuk si Tara Series ini. Buat lebaran dia cantik banget nih. Ini warna cherry. Untuk yang warna orange juga dia sama dipadukan dengan warna hitam, cuman berbeda di bagian warna motifnya saja. Motifnya pun sama, bermotif polkadot dan juga bintang. Untuk kedua warna dari Tara Series seperti ini ya. Kelihatan banget dia mewah dan juga elegan kak ya untuk si Tara Series ini. Lagi diskon 10% teman-teman. Biasanya untuk Tara Series ini kita diskonnya hanya 5%. Untuk saat ini sampai akhir tahun kita diskoninnya 10% kak. Jadi boleh banget nih langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi ke kakak Bogasari, di etalase nomor 9. Nah di etalase nomor 9 kita ini ada Evelyn Series kak. Untuk Evelyn kita punya 4 warna cantik nih. Ya aku spill dulu satu persatu untuk warna dari Evelyn Seriesnya. Setelah ini kita ke kakak Salma di etalase 47 nya ya. Yang pertama ada yang warna Lily Green. Ini juga warna bestseller dari Evelyn Seriesnya kak. Dia berbahan crinkle gingham. Dia bahannya bertekstur gini ya. Untuk bahan crinkle gingham ini, untuk detailnya dia ada frill di bagian leher, jadi pemanis banget nih kak di bagian lehernya. Dan juga dia ada detail talinya. Nah talinya bisa diikat pita, jadi makin manis juga nih. Untuk talinya pun kita jahit, jadi gak bakal geser-geser juga ya. Lalu juga ada resleting di bagian depan. Bisa juga nih untuk teman-teman busui. Untuk warna resletingnya pun berwarna green kakak, seperti ini ya. Di bagian depan terdapat tekstur garis-garisnya seperti ini. Nah, terlihat ya ada tekstur garis di bagian depan. Halo Kak Jenai, Kak lihat 13 boleh banget nih Kakak. Kita akan bergantian ya. Tenang aja bakal aku spill satu persatu kok. Nah, juga dia ada dua motif, ada yang motif kotak-kotak kecil dan juga ada yang motif kotak-kotak besarnya Kak seperti ini. Di bagian tangannya pun gak kalah cantik teman-teman. Kita ini benar-benar gak bisa di semua sudut kita beri detail. Jadi benar-benar cantik banget nih Kak. Ada harga juga pastinya ada kualitas teman-teman ya. Nah, ini untuk lanjut lagi ke Evelyn Seriesnya. Di bagian siku terdapat detail frill. Dan juga ke bawahnya dia bermotif yang kotak-kotak kecil. Lalu juga ada dua kancing seperti ini ya. Di bagian tangannya pun terdapat detail tekstur garisnya sama seperti di bagian dadanya kak. Di bagian bawahnya dia full bermotif kotak besar. Dan juga untuk motif kotaknya ini kita buat lurus, jadi terlihat lebih jenjang nih di badan kita ya, di bagian depan. Lalu di bagian belakangnya seperti ini kak. Di bagian belakang pun sama, dia ada motif kotak kecil aja di atas. Dan untuk frillnya pun sampai ke bagian leher belakang. Kita ada 4 warna. Ada empat ukuran ya. Ada 4 ukuran yaitu SML dan juga sama ada 4 warna kak. Ada warna lily green, ada yang warna coral blush, itu kayak warna peach gitu ya teman-teman, untuk yang warna coral blush ini. Lalu juga ada yang warna lemon. Nah ini warna lemon dia fresh banget nih kak warnanya, super cantik banget ya. 4 warna dari si Evelyn Series super cantik banget kak. Warna tuh cheerful banget ya, benar-benar warna-warna ceria seperti ini, jadi cantik banget nih kak. Serasa muda lagi ya untuk warna-warnanya seperti teman-teman. Dia cocok banget nih kakak Bogasari, langsung saja dicekat ya. Lagi diskon 10% kakak untuk Evelyn Seriesnya. Dan juga ada 4 warna cantik seperti ini di etalase nomor 9 ya. Untuk Evelyn di etalase nomor 9 kakak, boleh banget nih langsung saja dicekat ya. Kita lanjut lagi ke kakak Salma
Di etalase nomor 47 boleh banget nih kakak. Di etalase nomor 47 kita ini ada Serena series ya. Nah aku pin dulu nih untuk Serena seriesnya. Untuk Serena ini kita punya dua warna teman-teman. Ada yang warna navy dan juga ada yang warna dusty pinknya. Nah sebentar ya aku pin dulu teman-teman. Ini agak pending ya untuk. Serena. Ya aku pin dulu untuk etalase nomor 47-nya. Nah ini juga super cantik banget nanti kak untuk Serena series ya. Ada dua warna. Halo Kak Sri, Kakak Sri. Kak spill 44 boleh banget kakak ya. Kita akan spill satu persatu ya teman-teman. Nah kita ke etalase nomor 47 dulu nih. Di sini ada Serena series. Yang pertama ada yang warna navy. Untuk bahannya kita memakai bahan Armani silk printing dan juga berbahan baby silk kak. Untuk motifnya bermotif daun. Super cantik ya untuk motifnya. Di bagian tangannya dia ada detail renda dan juga dia full sampai ke bawah kak untuk list dan juga rendanya seperti ini ya. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya. Untuk sakunya dia polos dan juga di bagian bawah sakunya dia ada detail lilitan kak. Nah super cantik banget ya. Di bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini bagian depan dan di bagian samping tangan terdapat detail list dan juga ada dua kancingnya ya. Di bagian tangannya seperti untuk Serena seriesnya untuk di bagian juga ada satu resleting belakangnya kak. Om Serena pun kita sudah memakai furing ya. Nah kita sudah ada furingnya kakak berbahan katun dan juga dia katun lembut gitu kak. Untuk warnanya pun kita pastinya sesuaikan dengan warna gamisnya yaitu berwarna navy ya. Seperti ini hari-hari ini untuk Serena seriesnya ini di bagian depan, di bagian belakang seperti ini ya. Dan untuk warna kedua kita ada yang warna dusty pink. Untuk kita dipadukan dengan warna hitam. Untuk motifnya dia sama kak bermotif daun. Untuk di bagian depan seperti ini. Di bagian depannya. Untuk di bagian belakangnya kak. Untuk motifnya, furnya pun kita berwarna hitam ya. Kita di setiap warnanya. Untuk gamis-gamis kita. Mohon maaf teman-teman. Nah untuk gamis-gamis kita yang ada furnya, pasti warna furnya kita selalu sesuaikan dengan warna gamisnya. Ya biar terlihat cantik juga nih. Namanya Serena series di etalase nomor 47 ya. Ada dua warna yaitu dusty pink dan juga navy-nya seperti itu kak ya. Kita lanjut lagi nih ke kakak Suhaini etalase muat BB 86 LD 120. Mungkin kakak bisa diambil di blues kita. Yang pertama di sini ada Kimi Blues. Aku pin dulu untuk Kimi Blues-nya di etalase nomor. Nah di etalase nomor 11 kak ya. Itu ada yang LD 120-nya. Aku akan tunjukkan ya. Nah ini untuk yang warna grey kakak, ini kebetulan di LD yang 120-nya nih kak, di ukuran plus size-nya ya. Seperti kakak untuk LD-nya, dia 120 cm dan juga untuk panjangnya dia 90 cm kak. Jadi itu dia kayak semi tunik gitu ya. Dia sekiranya di bagian lutut kalau kita pakai seperti itu teman-teman. Nah untuk detailnya dia ini berbahan crepe premium. Bahan itu dia adem dan juga dia ringan gitu, gabahannya flowy gitu ya, seperti ini. Dan juga dia berkerah kak, di bagian kerahnya terdapat detail list. Untuk listnya berwarna putih. Di bagian kancing paling atasnya dia timbul. Untuk kancing lanjutannya dia tertutupi oleh detail seperti teman-teman. Kancingnya dia full sampai ke bawah, bisa dibuka semua ya. Dan juga di bagian pinggang terdapat list berwarna putih. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya. Nah ini dia unik banget nih kak. Untuk sakunya dia ini sejajar dengan detail listnya seperti ini ya. Nah jadi terkesan lebih rapi teman-teman ya. Terlihat lebih rapi nih untuk di bagian sakunya seperti ini ya. Dan juga di kedua sisi. Di bagian tangannya pun gak kalah cantik teman-teman. Di bagian tangan terdapat detail dua listnya seperti ini. Dan listnya berwarna putih sama dan juga ada detail kerutannya kak. Nah ini super cantik banget di bagian tangannya. Dan juga dia ada satu kancing seperti ini ya. Di bagian depan. Di bagian depan dari Kimi Blues untuk di bagian belakangnya kak. Di bagian belakang dia hanya polosan saja. Dan juga dia ada detail kerah di bagian belakangnya juga ya. Ada tiga warna yang warna grey, warna brown, warna coklat, dan juga yang warna pinknya kak. Ini super cantik banget ya. Untuk warna-warnanya super cantik banget nih. Untuk yang warna hitam saja, warna pun super cantik-cantik banget nih. Seperti ini ya, namanya Kimi Blues di etalase nomor 11. Nah dan juga untuk kakak Suhaini, untuk yang hingga etalase nomor 15 itu kita ada LD 120 kak. Ya untuk koleksi blues kita semuanya ada LD 120-nya ya. Di ukuran plus size-nya kak. Jadi untuk kakak Suhaini boleh banget nih kak. Dipilih-pilih aja dulu. Kakak suka blues yang mana nanti boleh di komen juga untuk spesifiknya. Kakak mau yang mana nanti akan aku jelaskan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi nih kak. Iya ke kakak. Nah ke kakak Jenai.
di telepon nomor 13 ya. Boleh banget nih kakak. Setelah ini kita ke kakak Sri ya, di telepon nomor 44-nya. Nah, 13 dulu kakak, di sini kita ada, nah ada Luna Blues itu teman-teman, kebetulan sekali ya. Kita punya Luna Blues. Seperti kalau untuk Luna Blues kita punya 4 warna. Nah, untuk warna-warnanya seperti ini ya. Nah, untuk warna-warnanya kakak ada yang warna brown, ada yang warna grey, seperti warna grey, dan juga ada yang warna hitam. Dan juga yang terakhir ada yang warna soft pinknya kakak, seperti ini. Aku spill dulu satu per satu ya. Yang pertama di sini kita ada yang warna grey-nya. Nah, seperti kakak pakai warna grey. Ini bahannya sama dengan Kimi Blue sebelumnya, itu berbahan crepe premium. Untuk di dalam pun dia berkerah kak. Ya, dia ada kerahnya. Untuk bentuk kerahnya pun dia unik banget nih. Untuk bentuk kerahnya seperti ini ya. Untuk pola kerahnya dia super cantik banget kak. Dan juga di bagian tengahnya terdapat satu kancing. Untuk kancingnya pun berwarna abu, menyesuaikan dengan warna blusnya. Dan juga ada list di bagian dada atas. Dan di bagian tangannya pun dia super cantik teman-teman. Di bagian tangannya seperti ini ya. Ada di dalam karetnya di bagian tengah. Di bagian tangannya super cantik banget nih kak. Untuk panjangnya dia ada di 65 cm. Dan juga sama ada dua ukuran, yaitu all size dan juga yang plus size-nya. Yang sudah aku pegang di ukuran all size. Untuk ukuran all size dia ada di LD 105 cm ya. Nah, untuk all size LD di 105. Untuk yang plus size ada di LD 120 cm kak. Ya, untuk bagian depan. Untuk di bagian belakangnya. Ini lagi diskon 15%. Harganya untuk yang all size jadi 60 ribuan saja kak. Ya, cuma jadi 60 ribuan saja. Untuk harga asli itu dia 85 ribu kak. Ya, untuk harga aslinya. Nah, bro teman-teman. Untuk harga asli itu dia ada di 85 ribu. Di live aku jadi 66 ribuan saja. Boleh banget nih kakak ya, diskon 15%. Boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya untuk si Luna Blues ini. Di bagian depan. Di bagian belakang dia hanya polosan saja ya. Ada warna grey, warna brown seperti ini. Ini warna brown. Dan juga ada yang warna hitam atau warna black. Dan terakhir di sini kita ada yang warna baby pink-nya. Seperti ini ya, pakai warna baby pink. Ini warnanya super super cantik banget kak. Semuanya cantik-cantik banget, dan untuk warna-warnanya pun dia netral ya kebanyakan. Abu, coklat, hitam dan juga pink. Super cantik banget kak warnanya, boleh banget ya. Boleh banget nih kakak, langsung saja di check out lagi diskon 15% ya. Untuk si Kimi Blues-nya lagi, untuk si Luna Blues-nya lagi diskon 15% kak. Kita lanjut lagi ya ke kakak Sri. Kak, spill 44, boleh banget nih kakak. Di transformer 44 ini, kita ada, aku pin dulu ya transformer 44-nya. Nah, ada Mina series kak. Untuk Mina ini kita hanya ada satu warna saja ya. Seperti untuk Mina Blues-nya, untuk Mina series-nya. Nah ini kak, untuk Mina series-nya hanya ada satu warna ini saja ya. Yang berwarna red blue seperti ini. Nah untuk warna asli itu dia berwarna, nah ini kak ya, dia itu berwarna marun, warna merah gelap dan juga berwarna biru seperti ini kak ya. Untuk warna asli dia lebih gelap. Mungkin kalau diangkat ke atas ini dia jadi lebih terang gitu teman-teman. Nah untuk detailnya ya, berbahan semi wall dan juga dia ada red slotting di bagian depan. Jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Lalu juga dia ada untuk warna birunya dia dari tengah hingga ke bawah seperti teman-teman. Nah dari tengah juga ke bawah seperti ini ya, di bagian depan ya. Dan juga dia ada saku di bagian kanan seperti ini. Dan untuk di bagian tangannya pun dia dari siku ke bawah berwarna biru. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya. Untuk di bagian depan dari Mina series. Dan untuk di bagian belakang dia full berwarna hitam kak. Dan juga tidak ada, dan juga tidak ada detail di bagian belakang. Jadi hanya polosan saja ya di bagian belakangnya. Dan untuk di bagian depannya seperti ini kak. Namanya Mina series, dia telah nomor 44, hanya ada satu warna saja. Dan juga ada 4 ukuran kak, yaitu SMLXL. Boleh banget nih teman-teman, langsung saja di check out ya. Untuk Mina dia lagi diskon 50% kak. Harganya cuma jadi 146 ribuan saja ya. Gak nyampe 150 kak, gak nyampe 150. Jadi langsung aja di check out ya. Lagi murah-murahnya banget teman-teman. Untuk harga diskonnya terakhir besok ya. Harga diskonnya terakhir besok di tanggal 31 kak. Untuk diskon yang paling besar ini ya, diskon 50% ya. Mungkin untuk bulan-bulan selanjutnya kita akan diskon mentok-mentok di 10 ataupun 20% saja. Ya untuk live kali ini, bulan ini, akhir tahun ini, harganya dia diskon 50% teman-teman. Jadi boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk Mina series seperti ini, aku pegang yang ukuran L. Untuk ukuran L ini dia ada di LD 105 cm. Dengan panjangnya ada di 142 cm ya. Namanya Mina series di etalase nomor 44 ya. Hanya ada satu warna saja kak, yaitu berwarna red blue. Seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut lagi nih. Ayo buat teman-teman yang lain boleh
boleh banget kakak di komen-komen saja di kolom komentar ya. Boleh banget nih kakak, ada mungkin ada yang penasaran nih dengan gamis-gamis kita seperti apa, boleh di komen saja untuk nomor etalasenya, nanti akan aku jelaskan untuk detail gamisnya seperti itu ya. Ataupun ada yang mau bertanya-tanya, boleh banget nih. Ada yang mau bertanya-tanya, boleh banget ya kak ya. Tinggal ditanya saja di kolom komentar, akan aku jawabin satu persatu. Kita lanjut lagi dulu ya ke etalase teman-teman. Untuk Fyra ini kita punya 3 warna ya. Nah, sebentar teman-teman, diambilkan dulu untuk Fyra series-nya. Kakak boleh sekarang dilihat-lihat dulu aja nih kak, untuk si Fyra series di etalase nomor 2 ya. Ini juga dia salah satu koleksi terbaru dari ZNR Muslima nih. Kemudian untuk warna-warnanya, yang pertama di sini ada warna grey shadow. Untuk bahan ini memakai bahan Jack Quartz Airflow dan juga memakai bahan crinkle linen deluxe. Bahannya pun warnanya. Untuk motifnya dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini ya. Untuk detailnya, halo Sri Kak 37, boleh banget nih kakak ya. 37 ini kita ada, aku pin dulu ya, etalase nomor 37 nya. Nah, etalase nomor 37 ya kak, di sini kita punya. Nah, ada Safa series teman-teman. Ini juga banyak banget nih teman-teman yang suka si Safa series ini. Seperti untuk Safa series nya kita punya 2 warna. Nah, kita ada di warna blue dan juga di warna red nya ini ya. Akan aku spill dulu satu persatu. Yang pertama di sini kita ada yang warna blue-nya. Ini juga dia warna bestseller ya kak. Ya, untuk yang warna blue-nya ini dia super cantik banget nih. Berwarna biru telur asin seperti ini. Ini juga berwarna navy. Ya, untuk bahannya memakai bahan Toyobo Premium dan juga memakai bahan serutika di bagian polosnya ya. Untuk detailnya ini dia ada resleting di bagian depan. Bisa juga nih untuk teman-teman busui seperti ini ya. Dan juga di bagian bawah dia ada detail frill-nya kak. Nah, dan juga ini unik banget ya. Untuk detail frill-nya dia miring seperti teman-teman. Nah, super cantik banget nih. Cantik dan juga unik banget ya untuk si Safa series-nya seperti ini di bagian depan. Dan juga dia ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Tuh di bagian depannya. Dan untuk di bagian belakang seperti ini kak. Di bagian belakang pun sama, dia ada detail frill-nya juga. Dan frill-nya pun dia miring, sama dengan di bagian depannya. Di bagian belakang, seperti ini. Untuk di bagian depannya, kak. Dan juga untuk yang warna biru, dia stoknya tinggal sedikit ya. Jadi buat teman-teman semua, boleh banget nih langsung saja di check out ya, sebelum kehabisan stoknya. Karena kita pun untuk kita ini ya, kita sistemnya, kalau misalkan sudah habis, kita tidak ada stok lagi kak. Namun kita akan selalu update model-model terbaru ya. Buat teman-teman nih, ini lagi diskon 50%. Stoknya tinggal sedikit. Teman-teman kalau ada warna, ada ukuran, udah serak langsung aja dicek out teman-teman ya. Karena kalau sudah habis kita tidak ada stok lagi nih. Ya, kalau sudah habis kita tidak ada stok lagi. Jadi buat teman-teman semua kalau sudah suka langsung saja dicek out nih ya. Mumpung masih ada stoknya teman-teman. Ya untuk yang Safa series yang warna biru. Dan satu lagi di sini kita ada yang warna merahnya kak. Nah, itu yang warna merahnya seperti ini ya. Dia ini dipadukan dengan warna hitam ya. Untuk warna merahnya seperti ini kakak, untuk bahannya sama, yaitu berbahan Toyobo Premium dan juga berbahan seruti. Untuk motifnya dia bermotif garis putus-putus seperti ini. Ya, untuk di bagian depan. Untuk detail dia sama kak, di bagian depan ya. Itu di bagian belakangnya seperti ini ya. Namanya Safa series di etalase nomor 37. Ada 2 warna dan juga ada 4 ukuran. Untuk yang warna merah dia ada ukuran XL. Boleh banget nih kakak langsung saja di check out ya untuk si Safa series. Lagi diskon 50% kak, kapan lagi?
dapat diskon 50% harga termurah, dan juga untuk stoknya pun kita terbatas kak. Jadi jangan sampai kehabisan karena kita sudah tidak restock lagi teman-teman untuk si games-games ini. Karena kita juga clearance ya, kita lagi clearance day. Nah, kita lanjut lagi nih kak. Ayo ada yang mau komen-komen lagi boleh banget ya. Mungkin kakaknya masih ada yang penasaran-penasaran nih dengan detail gamisnya, langsung saja di komen teman-teman. Nanti akan aku jelaskan untuk teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi. Tadi ke etalase nomor 2 ya, di atas nomor 2. Namanya Faira series kak. Aku pin lagi ya untuk Faira seriesnya. Nah, tadi kita yang pertama ada di warna grey shadow. Seperti ini punya warna grey shadow, dia dipadukan dengan warna abu dan juga hitam kak ya. Untuk yang motif itu dia dari leher miring menyamping ke sebelah kiri, dan juga ada di bagian bawahnya sini teman-teman. Nah, seperti di bagian bawahnya bagian depan dari Faira series, dan juga dia ada detail satu saku di bagian kanannya seperti ini. Di bagian tangannya pun sama, dia dari siku ke bawah terdapat detail motifnya, dan juga dia ada detail frillnya kak. Nah, ini super cantik banget di bagian tangannya, ada frill dan juga ada satu kancingnya seperti ini di bagian depan. Di bagian depan dari Faira series di bagian belakangnya seperti ini kak. Di bagian belakang dia ini hanya polosan saja, dan juga dia ada detail satu kancing dan juga satu resleting belakangnya. Cepat ya. Untuk Faira kita lagi diskon 10% teman-teman. Yang sudah aku pegang di ukuran S-nya. Untuk ukuran S ini kita ada di LD 96 ya. Untuk S kita ada di LD 96 cm dengan panjangnya di 142 cm kak. Boleh banget ya teman-teman semua, langsung saja di check out ya. Mumpung lagi diskon 10% teman-teman. Itu ya warna grey shadow. Lalu juga kita ada yang warna royal blue. Itu juga warnanya juga gak kalah cantik kak. Kita warnanya semuanya cantik-cantik banget ya. Pemilihan warnanya cantik-cantik semua kak. Warna royal blue perbedaan antara warna biru denim juga berwarna abu muda seperti ini ya. Yang terakhir di sini kita ada yang warna orchid. Nah, juga dia gak kalah cantik nih kak. Dia tuh unik banget ya. Warnanya perbedaan antara warna ungu dan juga berwarna coklat krem gitu ya kak. Untuk warna orchid seperti ini. Ada di etalase nomor 2 dan juga ada 3 warna. Ada 3 warna dan juga ada 4 ukuran KS, ML, XL ya. Boleh banget ya teman-teman semua, langsung saja di check out ya untuk Faira series-nya lagi diskon 10% kakak. Seperti ini Faira series di etalase nomor 2 ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Ayo buat teman semua boleh banget nih di komen-komen saja ya, di kolom komentar. Sekarang kita juga ngobrol-ngobrol nih. Ya, sekarang kita ngobrol, sekarang aku juga bahas si gamis-gamisnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Di etalase nomor 3 ya. Di sini kita punya Brina series kak. Untuk Brina kita ada 2 warna. Ada 2 warna cantik teman-teman. Ya, dan juga sama ada 4 ukuran, yaitu di SMLXL. Nah, untuk Brina series seperti ini ya. Yang pertama kita tadi ada yang warna monokrom. Ini perpaduan antara warna hitam dan juga berwarna putih kak. Kita bahas dari bahannya dulu ya. Untuk bahannya kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga memakai bahan Seruti Printing. Nah, kita bahas outernya. Di bagian kerahnya terdapat detail list berwarna hitam ya, berwarna gamisnya. Dan juga dia ada satu kancing di bagian tengahnya kak. Untuk kancingnya pun dia printing bermotif seperti ini.
dikancing, jadi bisa dikancing dan juga bisa dilepas aja. Dua-duanya sama-sama cantik nih kak, mau dikancing ataupun dilepas, dua-duanya sama-sama cantik ya, nggak ada bedanya. Nah, untuk di bagian depan terdapat detail rempel di bagian kedua sisi ya, untuk rempelnya di bagian kanan kiri. Dan untuk di bagian lengan outernya, lengan outernya dia 3/4 kakak ya. Untuk lengan outer dia 3/4, untuk lengan gamisnya dia full kok ya. Di bagian tengah terdapat detail kerutan dan juga ada detail listnya seperti teman-teman. Di bagian tangannya ini, untuk outernya dia bermotif abstrak. Nah, dia bermotif abstrak ya, untuk yang warna monokrom. Dan juga untuk cuttingan outer itu dia makin ke belakang makin panjang gitu kak, seperti ini ya, untuk di bagian depan outernya. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini ya, di bagian belakangnya dia lebih panjang. Dan juga di bagian belakangnya terdapat, di bagian punggung terdapat detail kerutan seperti ini. Jadi benar-benar kita di setiap sudut kita beri detail biar terlihat cantik nih kak. Jadi pastinya ada harga pun ada kualitasnya ya. Untuk brand saya lagi diskon 10% dari harga Rp338.000. Jadi Rp304.000 saja kak ya teman-teman, hemat 30 ribuan. Jadi buat teman semua nih, boleh banget langsung saja di check out ya. Untuk si Brina seriesnya yang pertama ada warna monokrom. Nah, kita lanjut bahas ke bagian gamisnya ya. Untuk outernya pun dia bisa dilepas pasang kak. Nah, dia bisa dilepas pasang seperti ini ya. Jadi teman-teman dapat dua pieces nih, dapat gamis dan juga dapat si outernya. Nah, untuk bagian gamisnya tadi dia berbahan Max Mara Premium. Bisa dilihat ya, untuk detail gamisnya pun dia kelihatan banget bahannya mewah dan juga elegan kak. Seperti ini ya, untuk detail bahannya berbahan Max Mara Premium ya. Untuk detailnya dia ada red flatting di bagian depan. Jadi teman-teman seperti ini ya. Halo Autovia, tiga. Nah, kebetulan banget kakak, kebetulan banget kita lagi bahas etalase nomor tiganya. Namanya Brina Series ya. Yang pertama di sini kita ada warna monokrom. Aku bahas aku lagi bahas di bagian gamis ya kak. Nanti akan aku pasangkan lagi untuk outernya ya. Kita bahas di bagian gamis dulu teman-teman. Di bagian depan tadi ada resleting dan juga saku. Lalu di bagian tangannya dia terdapat detail kerutan dan juga ada satu kancing seperti ini kakak. Di bagian depannya ini untuk cuttingan gamisnya pun dia super cantik banget. Jadi walaupun teman-teman pakai gamis, pola cuttingannya pun dia bagus banget nih. Sepertinya untuk cuttingan ya, cuttingan gamis. Nah, jadi kelihatan mewah banget nih teman-teman. Teman-teman pakai gamis polosan seperti ini ditambah ikat pinggang itu udah cantik banget teman-teman. Jadi boleh banget nih langsung saja di check out ya, di bagian depan. Di bagian belakang dia polosan saja, tidak ada detailnya ya di bagian belakang. Nah, kalau sudah dipakaikan si outernya dia jadi lebih cantik lagi nih kak ya. Aku pakaikan lagi untuk detail outernya. Nah, jadi bisa dilepas pasang ya kak untuk Brina series ini. Nah, seperti itu untuk si Brina seriesnya. Ini kalau sudah dipakaikan outernya jadi lebih cantik lagi nih kak, apalagi untuk motif outernya pun kita nggak pasaran kak ya. Motif outernya dia super cantik banget, nggak pasaran sama sekali seperti ini ya. Di bagian depan, untuk di bagian belakangnya kak, namanya Brina Series dia tahun nomor 3. Ini yang warna monokrom dan juga satu lagi ada yang warna butternutnya. Nah, ini juga dia warna tuh unik banget teman-teman. Ini perpaduan antara warna coklat dan juga berwarna navy seperti ini ya. Untuk Brina kita ada 4 ukuran juga di ukuran SMLXL ya. Nah, untuk yang warna butternut seperti ini, dia outernya bermotif bunga-bunga kak. Jadi di bagian belakangnya teman-teman seperti ini ya. Di bagian belakang dia lebih panjang kok outernya ya. Seperti ini dia ada 4 ukuran SMLXL.
Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman sudah bergabung juga boleh nih di komen-komen lagi aja ya. Mau komen seberapa banyak juga nanti akan aku bahas satu persatu kok kak ya. Eh di komen yang banyak aja teman-teman gak apa-apa ya, nanti akan aku spill juga tuh gamis-gamisnya ini. Kita lanjut lagi ya, tadi ke etalase nomor. Aku lihat ke atas lagi nih kak, aku lihat ke atas lagi di etalase nomor. Oh, itu nomor 5 kak. Di sini kita ada Zea Basic Series. Untuk Zea kita punya 4 warna ya. Tinggal tersisa 4 warna saja dari 7 warna kak. Dari 7 warna kita tersisa di 4 warna ini saja. Ya teman-teman. Dan juga dia stoknya pun sama. Stoknya tinggal sedikit banget nih. Sudah tidak lengkap lagi untuk ukurannya ya. Sebenarnya untuk si Zea Seriesnya. Yang pertama di sini kita ada warna Army. Ini super cantik banget kak warnanya ya, seperti ini. Dan juga untuk yang warna Army ini dia tinggal satu piece saja, tinggal yang ini saja ukuran L ya, tinggal yang digantung ini saja kak, benar-benar tinggal satu potong ini saja ukuran L ya. Untuk bahannya berbahan Michael Kors. Dan juga untuk detailnya dia ada resleting di bagian depan, bisa juga nih untuk teman-teman busui. Dan juga dia ada list di bagian pinggang. Dan di bagian tangannya seperti ini kak, ada detail kerutan. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya. Di bagian bawahnya dia berpola payung. Nah itu pola lebar seperti teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pinggulnya besar atau buat teman-teman yang nggak suka ketat-ketat, ini cocok banget nih ya. Karena dia bawahnya lebar seperti ini. Jadi nggak bakal ngetat nih kak. Atau buat bumil pun bisa nih. Jadi untuk Zea ini dia busui dan bumil friendly. Ya dia ada resleting depan dan juga di bagian bawahnya dia lebar. Ya seperti ini kakak. Di bagian bawah dari Zea Basic Seriesnya. Jadi walaupun dia hanya polosan saja, untuk cuttingannya dia gak main-main kak. Untuk cuttingannya dia bagus banget ya. Jadi gak cuma sekedar simple aja, tetap kelihatan mewah banget teman-teman. Untuk yang warna Army seperti ini di bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya seperti kak. Di bagian belakang dia hanya ada detail listnya saja di bagian pinggang. Jadi benar-benar dia hanya polosan saja ya. Dia basic series. Di bagian depannya seperti ini. Di bagian tangannya pun kita beri kerutan agar tidak flat banget gitu ya, agar terlihat cantik juga nih. Nah untuk yang warna Army seperti ini ya. Lanjut lagi di warna berikutnya kita ada yang warna out cream. Nah itu dia berwarna pink nude gitu ya. Untuk yang warna out cream ini, untuk di itu di bagian belakangnya kak. Lagi diskon 10% teman-teman untuk Zea nya. Untuk Zea Basic Series ini lagi diskon 10% ya. Dan juga ada yang warna breeze gray. Ini berwarna abu-abu ya teman-teman. Di bagian depan. Untuk di bagian belakangnya kak. Yang terakhir di sini kita ada yang warna toskanya. Nah untuk warna toska seperti ini ya kak. Itu kayak warna toskanya super cantik banget teman-teman. Ya untuk warna toskanya super cantik banget nih. Seperti ini ya. Dan juga dia tinggal di beberapa ukuran saja ya. Sudah tidak lengkap lagi nih untuk ukuran-ukurannya ya. Seperti itu di bagian depan. Jadi bagian belakangnya kak. Yang sudah aku pegang di ukuran M. Untuk ukuran M ada di LD 100 cm ya. LD 100 dan juga panjang. Bisa jadi cakep langsung payment ya. Ayo. Tinggal tersisa di 8 menit terakhir saja ya. Tinggal 8 menit lagi saja untuk out live kita. Yang dimana harga promonya pun akan kembali ke harga normal kak. Ya jadi boleh banget nih langsung saja di check out ya teman-teman. Ayo langsung aja di check out nih ya. Aku tungguin teman-teman untuk check out dulu. Langsung check out langsung payment teman-teman ya. Nah untuk yang check out malam ini akan kita kirim di besok harinya ya kak. Karena untuk pengiriman kita ini hanya sampai jam 7 malam saja ya. Jadi kita akan kirim di besok harinya. Jadi teman-teman, nah kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi nih ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman semua boleh di komen-komen nih. Ya boleh di komen-komen di kolom komentar. Ayo teman-teman di komen saja di kolom komentar ya. Nah kita lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke bawah-bawah lagi deh kak. Ya kita akan ke bawah lagi. Akan ke etalase nomor. Nah atau mungkin di etalase nomor 29 nih kak. Di sini kita ada Arumi series ya. Untuk Arumi ini kita tersisa di satu warna saja dan benar-benar tinggal satu piece saja kak. Tinggal satu potong saja teman-teman. Sepertinya untuk Arumi saja ya. Untuk Arumi saja sepertinya kak ya, tinggal satu warna saja nih. Tinggal yang warna pink ini saja dan juga tinggal satu ukuran ya. Tinggal satu piece ini aja kak. Tinggal satu potong yang digantung ini saja ya. Buat teman-teman semua yang biasa pakai ukuran M, langsung aja dikat kak ya. Ini tinggal yang ukuran M saja ya. Tinggal tersedia di ukuran M-nya saja. Untuk bahannya kita memakai bahan semi wool dan juga di ini ada resleting di bagian depan. Untuk resletingnya dia bermotif, Kak. Bisa banget nih untuk teman-teman busui juga. Dan juga ada list berwarna hitam di bagian tengahnya sini, Kakak ya.
di bagian bawahnya dia bermotif juga di bagian depan dari Arubi Serum seperti ini ya. Dan di bagian tangannya pun gak kalah cantik teman-teman. Di bagian tangannya dari siku ke bawah dia bermotif dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya. Untuk di bagian tengah-tengahnya pun terdapat detail lilis berwarna hitamnya kak. Untuk detail motifnya seperti ini. Untuk motifnya pun dia super cantik banget teman-teman ya. Dan juga ada satu kancing di bagian depan dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya ya seperti ini dan sakunya di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja kak, dia polos berwarna pink, tidak ada detailnya ya. Untuk di bagian belakang seperti ini, tinggal satu ukuran ya, ukuran M nya saja. Halo cewek bumi, XL LD panjang berapa kak? Nah untuk XL kita ini ada di LD 110 ya, ada di LD 110 cm dengan panjang yang sama yaitu di 142 cm kak ya. Untuk gamis-gamis kita sama di 142 cm kecuali di etalase nomor 1 ya, semuanya sama kecuali di etalase nomor 1 dia dia lebih panjang cm ya. Untuk yang Tara series di etalase nomor 1 itu dia lebih panjang kak, untuk gamisnya dia lebih panjang daripada gamis biasanya, ada di 144 cm ya. Untuk yang lainnya dia panjangnya di 142 kak, untuk yang lainnya ada di LD 142 ya. Seperti itu kak untuk kakak cewek bumi. Untuk kakak mau untuk kakak cewek bumi boleh nih, kakak mau aku spill yang nomor berapa tinggal di komen saja kak ya, akan aku spill untuk kakaknya ya. Untuk XL kita LD di 110 cm ya. Ayo buat teman-teman tinggal tersedia 5 menit terakhir nih, tinggal 5 menit lagi harga promonya pun akan kembali ke harga normal kak ya. Jadi daripada teman-teman ketinggalan harga promonya nih dan juga keburu stoknya habis, langsung saja di check out kakak ya, langsung aja di check out teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Di sini kita ada, nah aku lihat dulu teman-teman, di sini kita ada Haya series di etalase nomor 38. Ada Haya series. Untuk Haya kita ini tinggal satu piece saja nih kak untuk Haya seriesnya seperti ini ya, tinggal yang warna yellow saja dan juga ini dipadukan dengan warna grey. Untuk bahannya kita memakai bahan Madinah cotton ya. Untuk di keledi ini ada red slotting di bagian depan. Cuman tebak nih di bagian mana ada settingnya. Karena dia ini untuk settingnya juga di bagian depan seperti biasanya, lurus seperti ini. Cuman itu settingnya di bagian sini ya kak. Dia mengikuti bentuk polanya ya, mengikuti arah bentuk polanya seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan cantik banget nih ya, jadi kelihatan lebih rapi juga. Untuk settingnya dia berwarna kuning juga kak, menyesuaikan. Di bagian bawah terdapat detail renda berwarna putih dan juga ada warna greynya seperti ini ya. Di bagian depan dari Haya series tinggal yang warna yellow ini aja kak. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanan. Di bagian lengan kiri dia berwarna grey. Di bagian lengan kanan berwarna kuning kak. Jadi ini unik banget ya untuk si Haya. Nah dia ada lengan ribnya ya. Jadi gak pakai lengan kancing teman-teman, lebih simple juga ya, karena dia tuh elastis seperti ini. Jadi bagian depannya. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini kak, untuk di bagian belakang dia polosan saja, hanya perpaduan warnanya saja seperti ini untuk bagian belakang. Dan untuk di bagian depan, ini yang aku pengen di ukuran L nya tinggal satu ini saja kak. Untuk ukuran L ada di LD 105 ya, di LD 105 cm dengan panjang yang sama yaitu di 142 cm teman-teman. Seperti ini untuk si Haya series nya di etalase nomor 38 ya kak. Di atas langsung aja di check out nih. Langsung aja di check out teman-teman ya. Tinggal 2 menit lagi kak. Tinggal tersisa di 2 menit terakhir saja untuk waktu live kita. Jangan sampai kehabisan harga promonya teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan harga promonya. Sebelum kehabisan langsung aja di check out di kakak. Kita lanjut lagi ya ke atas 42 kak. Di sini kita ada Nura series. Untuk Nura ini kita hanya ada satu warna saja. Dan warnanya pun dia super cantik banget teman-teman. Sebenarnya untuk Nura seriesnya, kayaknya tuh rasanya seperti ini kak, dia hanya ada satu warna ini saja ya. Dan juga dia ini bermotif, untuk detail motifnya seperti ini kak. Untuk motif pun kita cantik banget ya. Untuk motifnya dia gak pasaran sama sekali. Untuk bahannya juga dia premium teman-teman. Bahannya ini dia berbahan jet black, berbahan jet black dan juga berbahan seruti printing. Ya bahannya dia halus, flowy dan juga dia kelihatan bahan premium nih kak. Bagian depan seperti ini ya. Dia ada dial frill di bagian dada atas, untuk frillnya berwarna hitam. Bahan jet black dan juga ada sedikit detail kerutannya kak. Nah jadi bagian tangannya pun super cantik banget ya, kayak lengan balon gitu. Dan juga ada satu kancing seperti ini. Untuk kancingnya pun dia printing bermotif ya, ini
di bagian depan dia ada sedikit warna hitamnya di sebelah kiri bagian depan. Di bagian belakangnya seperti ini kak, di bagian belakang dia full berwarna hitam dan juga ada satu resleting di bagian belakangnya sini ya. Namanya ini Nura Series kak, dia langsung tinggal di ukuran S dan juga L nya saja ya. Jadi benar-benar tinggal sedikit banget nih kak untuk si Nura Series ini ya. Untuk Nura dia tinggal sedikit banget karena stoknya tinggal dua ukuran saja, yang S dan juga yang L. Yang sudah aku pengen di ukuran L nya untuk ukuran L ada di LD 105 cm teman-teman ya. Ada di LD 105 dengan panjang yang sama di 142 cm teman-teman. Di atas 42 namanya Nura Series ya. Untuk motifnya seperti ini kak, untuk motifnya dia berwarna merah, putih, juga hitam dan juga ada warna kremnya gitu ya. Di dalam motifnya seperti ini, super cantik banget nih kak. Namanya Nura Series, di atas 42 ya. Tinggal dia hanya ada satu warna saja kak, tinggal dua ukuran, yang ukuran S dan juga yang ukuran L nya Eh teman-teman, sudah jam 8 nih, sudah jam 8. Kapan ayo langsung saja di check out ya. Aku tungguin dulu teman-teman untuk check out semuanya ya, sebelum kita akhiri live-nya ini nih. Ya, sebelum kita akhiri live-nya, ayo langsung aja di check out ya. Nah, buat teman semua apa ada pertanyaan lagi? Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa akhiri nih. Untuk 8 penonton terakhir yang sudah setia menonton live kita sampai akhir ini, terima kasih banyak ya, Kak. Dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like dan juga yang sudah check out, terima kasih banyak ya. Untuk live kali ini aku bisa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.